Kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai kolam ikan saya yang hampir 1 tahun tidak menggunakan pompa air dan seperti ini, dan kondisinya di outdoor ya, di luar terkena matahari langsung, jadi airnya juga keruh. Tapi alhamdulillah ikannya hidup dengan sehat dan lincah ya, dan tidak ada yang mati selama hampir 1 tahun tidak menggunakan pompa dan air tidak pernah dibersihin. Dan air ini berganti dengan air hujan ya, dengan air hujan, dan kalau penuh akan kalau airnya lebih akan masuk ke lubang sini sehingga dia tidak akan sampai keluar, lubang pun dia akan dari sini. Nah, sama kita kadang kita tambah dengan air air tambahan ya, dari air PDI. Nah, alhamdulillah. Saya ingin memberikan informasi. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Ya, bahwa produk pertanian dari Best Corporation, Ecoparking Produksi Desa ini selain bisa untuk tanaman, ternyata bisa untuk melihara ikan ataupun udang ya, sebagai pembimbing nutrisi pada ikan, bisa dipaparkan ke peletnya. Dan salah satu keunggulannya itu akan memberikan dampak pada ikan itu kesehatan, kemudian ikan lebih gemuk dan akan mengurangi daripada konsumsi pelet untuk ikan ya. Nah, itu keunggulan. Dan kemudian bagaimana untuk produk Ecofit ya, yang khusus untuk ternak itu ada sendiri dan bisa dilihat. Nah, kita ketahui bahwa ikan koi adalah ikan yang manja, butuh pompa air, butuh perawatan yang luar biasa ya. Sering dibersihin, diganti airnya, ya airnya harus bersih. Tapi alhamdulillah saya bisa membuktikan juga bahwa dengan air yang seperti ini ikannya hidup dengan sehat. Nah, pastikan bahwa air kolam sudah harus mature atau sudah matang, pH-nya sesuai, kemudian tercukupi oksigennya, ya. Nah, dari Best Corporation ini kemarin putusin tes sama Pompa Covid Best, bisa kita campur di makanan ya. Nah, bagi yang ingin memulai beternak di kolam sebelum diberi ikan ataupun udang, itu bisa ditaburi dengan produk Ecofarming Fotosintesa untuk memunculkan atau menumbuhkan fitoplankton dan zooplankton yang tentunya akan memberikan nutrisi atau makanan buat ikan-ikan yang kecil. Setelah itu, setelah ikan besar, kita tambahkan di peletnya, kita lakukan pencampuran di peletnya. Nah, daging ikan akan lebih berkualitas karena lebih padat, dan tentunya ini akan menimbulkan percepatan panen ya, dan tentunya akan menimbulkan kualitas yang lebih tinggi lagi karena dengan hasil panen yang lebih cepat dan ikan lebih gemuk, maka hasil panennya juga akan lebih bertambah. Dan ingat, keuntungannya yang lain lagi adalah menghemat pakan atau pelet. Jadi ketika kita menggunakan produk Ecofit ini, ada dua hal yang kita dapat ya, selain meningkatkan nafsu makan ikan, juga menimbulkan ikan kenyang, sehingga penggunaan pelet akan dikurangi ya. Nah, ini coba Anda buktikan sendiri. Nah, dan bila ingin mendapatkan informasi selengkapnya tentang produk ini, bisa hubungi saya di nomor ini ya.